Jadi tenang saja dirin, nggak akan kemana-mana takdir maya, nggak hmm. akan meleset, nggak akan ketuker apa yang untuk saya, nggak akan kepada bapak ibu, apa yang untuk bapak ibu nggak akan kena. Tidak ada yang lebih pahit dari orang stres itu karena kebanyakan mikir kurang zikir. Ulangi. Kenapa orang stres? Karena kebanyakan kebanyakan mikir, zikir, kurang, kurang zikir. zikir. Ah, kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Banyakkan mikir, Banyak mikir zikir, kurang banyak zikir. Hmm. Apa kurang mikir ya? <laughs> Susah mikir ini kayaknya, ah. Jadi, orang stres itu kebanyakan mikir kurang zikir. Yang benar itu, tiap mikir jadi zikir. Masya Allah. Alhamdulillah. Bukan ah. banyak zikir kurang mikir. Salah. <laughs> salah, salah. Karena mikir itu diperintahkan oleh agama. <tuh> Al-Quran selalu menyuruh kita mikir. Afala tatafak, karun kenapa kamu tidak mikir? Nah, mikir kita tuh, <klihat> kalau orang punya iman, dia akan langsung nyangkut ke Allah. Mikir COVID langsung, Allah yang punya. Allah. Mikir sakit, Allah yang menakdirkan sakit, Allah yang menyembuhkan. Mikir rezeki yakin. Rizki sudah dit, <klihat> dibagi, ditahan, Diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah gak ada keraguan. Kita tidak akan mati kecuali sudah ketemu dengan rejeki kita. Masalahnya, mau yang halal atau yang haram, pilihannya itu bukan ada tiada. Kita tidak disuruh mencari rezeki, disuruh menjemput rezeki yang dicari itu keberkahannya. Halo, halo. halo. Ya, Adil. Masih ada ini masih <laughs> ya nah, A -A. kenapa nih wajahnya pada bengong mikir aja nah zikir, ini lagi zikir ini A -A. ya di kantor A -A. di kantor, A -A. Di kantor A -A. musim mutasi ya nggak apa-apa mutasi nggak ada masalah mutasi bukan mutilasi ya bagi yang kurang zikir stres karena takut nggak kan kemana-mana. Surat Ali Imran ayat 26 jelas sekali itu ya watangzi ulmul kamim mantasya engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki Wa mantasya, wa mantasya. engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, inna ala kulli syai'in tangan, mula segala kebajikan, engkau maha kuasa atas segalanya. Jadi, antara jabatan dengan kemuliaan dipisahkan. Kalau diberi jabatan, kemudian dia berbuat baik, dengan jabatannya baru dipasangkan kemuliaan. Tapi kalau diberi jabatan, kemudian kelakuannya jelek, maka dipasangkan kehinaan. Jadi jangan iri kepada jabatannya. Itu Allah yang bagikan. Iri itu adalah kepada kemuliaan akhlaknya. Sepakat? Sepakat. Insya Allah. Uh, jadi tenang saja, dirin. Nggak akan kemana-mana takdir maya. Nggak akan hmm. meleset, nggak akan ketuker apa yang untuk saya, nggak akan kepada Bapak Ibu, apa yang untuk Bapak Ibu, nggak akan kena ke saya. Oh, gimana ah, teman kantor saya iri oh berarti saudara bagus dong berprestasi karena kalau blow on nggak ada yang ngir iri ya Allah. apakah ah, kalau orang iri ke kita pindah enggak enggak pindah orang iri lah dia yang menderita tuh uh, itu kok ada yang suka menghina ngeledek terus apa-apa diledek dihina orang orang yang meledek kan sedang memperlihatkan kehinaan dirinya sendiri bukan sedang menghina kita jadi kalau sudah tahu ilmunya lebih enteng hidup ini. Jelas hadirin sekalian? Jelas, nah, a -a. Kami, jelas. Kasi, Kalau bapak ibu rada banyak galau itu ciri-ciri ya kurang iman. Kenapa ya? Iya. Kayak rezeki nih ya ilmu rezeki. <coughs> Coba cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Enggak. Enggak tahu maksud. Cara ngamatin cicak. Ya enggak tahu lah kita bukan psikolog cecak Mana yang hebat? Tolong jawab. Tolong jawab. Mana yang hebat? Cecak mencari nyamuk, nyamuk mendekati cecak. Jawab. Sama-sama. Sama-sama hebat. Ayo mikir lebih jernih nih <laughs> Ini dia. Nyamuk mendekati nyamuk mendekati cicak Ustaz. Nyamuk di got, cicak di dinding. Mana yang lebih hebat? Cecak cari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak Jawab. Nyamuk mendekati cicak. Mana yang lebih hebat? Cecak cari rejeki Rejeki ngedeketin cicak. Rejeki ngedeketin cicak. Jelas? Jelas. Jelas. Bandingkan dengan janin di perut ibu. Waktu kita janin di perut ibu, rezeki kita ada tidak? Ada cukup tidak cukup? Mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin, rezeki mendekati dekati janin. Janin. Dekati janin, sembilan bulan di tempat tersembunyi beres rezeki, enggak kurang nggak tahu bagaimana caranya dari jauh dimakan, digigit, dikunyah lewat plasenta. Karena kita nggak bisa makan kecuali lewat plasenta. Tolong cermati ini ya, ini ilmu ilmu tauhid nih ya. Kalau orang udah yakin begini, luar biasa tenangnya. Lahir jadi bayi, waktu bayi rezeki ada tidak? Ada, ada. Datang sendiri lagi, A. Sesuai pertanyaan, diam dulu ya. <tuh> <tuh> Rezeki ada tidak? Ada. ada. Cukup tidak? Cukup. Nah yang hebat, bayi cari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Rezeki ngedeketin bayi. Nah langsung ibu punya air susu, benar? Benar. Dari air susu jadi otot, jadi tulang, jadi rambut, jadi beres itu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Padahal dia punya bayi gimana? Sapi yang mengeluarkan, ya kan? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi, jawab. Sapi, sapi. ngedeketin bayi. Susu sapi ngedeketin bayi. Bayi itu tidak perlu sapinya, Pak. Susunya <laughs> aja. Tapi perlu susunya bukan air susunya. Bukan, air susunya. <laughs> Aduh, saya kira tuh juga suka pinter-pinter ini salah satu. <laughs> Bayi itu tidak perlu nyusu ke sapi. Kruki, A. ketemu A. Nah, Jadi, teman saya punya peternakan sapi di uh, di mana uh, Selandia Baru Susunya diekspor air susunya tuh sudah makan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saum. Ya oh ya yang saum. Yang saum sudah sahur belum tadi? Sahur Alhamdulillah. Berapa langkah kita menuju meja makan dan berapa ratus ribu langkah makanan menuju meja kita? berapa ratus ribu langkah makanan menuju berasnya kita. dari Cianjur datang garam dari Madura datang sayuran dari gunung mana ikan dari danau mana demi Allah ngumpul di medan di meja kita hebat mana kita mencari rejeki kita makanan kita makanan ngedeketin kita jawab makanan, makanan dekat kita, kita. jawab harus jawab semuanya ini kan makanan, makanan dekat kita. kita makanan dekat kita tahun seperti itu berapa tahun seperti itu kan tahun tahun berapa tahun. tahun kita dikejar kejar rezekian iya nah tahun. seumur hidup sampai mati umur hidup Makanya jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya berkah gara-gara tidak halal. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Orang dikasih rezeki nggak dikasih syukur, nggak bisa apa-apa, menderita demi Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau lagi diambil. Karena ada waktunya diambil rezeki itu. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut iri dengki dengan rezeki orang lain. Tiap orang punya kapling masing-masing. Jelas ini hadirin sekalian? Jelas. Jadi kita kerja tuh benar-benar harus jadi amal soleh. Enggak usah takut, enggak akan kemana-mana. Ya Alhamdulillah, saya diamanahi anak 11. Enggak tuh enggak mikir rejeki bener. anak, karena saya tahu oh, setiap anak ada rejekinya sendiri-sendiri. Sekarang karyawan kami 1.300, Pak. Di pesantren, suasana kayak gini. wah Pasti ada rejekinya, enggak mungkin enggak ada rejekinya di pesantren kami ada kuda 30 kemarau kemarin panjang tenang aja kuda tuh pak kami yang ngarit kemana-mana pontang panting nyari rumput tidak ada rezekinya oleh karena itulah bapak ibu sekalian kalau kita kurang iman maka bekerja kita tuh tidak membahagiakan kalau yakin ke Allah rezeki pangkat karir itu mah urusan Allah urusan saya adalah bagaimana saya kerja jadi amal soleh yang disukai Allah tidak akan ketukar apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti ketemu, tapi barokah